Lai ado awak percaya ke Allah? Jauh Allah tu dari awak? Ado Allah tu siko kini? Di Makkah ado Allah? Pariaman ado Allah? Di mano-mano la ilaha. Rumus mencari Allah hanya satu saja. Hilangkan alam ini. Tinggal Allah. Atau anala urang bukila tinggi anda pai kamu ko muko hendala pai kamu ko muko kalaulah diri nan kadi kaji kalimah Allah sama tomato kalimah Allah sama tomato li terdengar di sana. Kalau Allah nak dikaji, kalau tubuh nak dikaji, kalimah Allah sama toma. Artinya apa? Fa innama tuwalu fasama wajhullah. Kemana saja anda berhadap, di situ ada kebesaran Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bilai Allahu Akbar. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayidina wa ala ali sayidina. Masyarakat Padang Kuni, jamaah Masjid Nur Sahadah yang ambo muliakan. Allah telah berfirman dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Lai tak dengar di sana? Lai apa? Lai babaco? Lai mangarati? Lai bakarajuan? Ah, lawas asal kau. Ado adik ambo si kau mana perlu call tadi di pondok pesantren Nurul Yakin kemanakan ambo. Wahai orang-orang beriman, khususnya masyarakat Batipuah, Batipuah Padang Kuni tanah datar Sumatera Barat nagari. Kampung Tanjuang. Nagari Bungo Tanjuang, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Datar, tanah datar. Apa kata Allah Bapak Ibu? Wahai orang beriman, iko maaf Bapak ibarat sawah yo diagih pamatang seketek. Kalau ladang yo diagih bintala, ado sapadan. Nandi imbo kita nan beriman sajo. Ambo sangat bangga Bapak Ibu. Dalam perhitungan ambo tadi ndak ada orang di masjid lah. Sabo seluruh masjid nambo tampuah lah kaluar orang sadonyo. Ya rami mana masjid maru masuak tadi tu ah. Sajian nambo tu ba. Nurul Iman. Sehinggonyo mo turun ka cemo di alam pun awak darurat ambo cali orang. Kamu bu ya masjid Nurul Sada. Ado nak ka kamari ki katonyo tadi. Beko kami ka situ bu ya aja tapi nyo pulang dulu makan je. Abe ko nyo tibo siko awak sudah lah ngajim ki. Iya. Alhamdulillah ambo tibo siko pak laki-laki surang dalam surau tadinya. Kironyo di kodai tadi naya kate sadonya. Bapak Ibu kita lanjutkan Quran tadi. Ambo pingin Bapak Ibu selesai satu ayat ini untuk hari ini. Wahai orang yang beriman, Allah wajibkan berpuasa Ramadan. Sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada urang-urang sabalun awak. Kironyo anduang awak dululah puaso jo. Andung anduang tu siko apa tu? Inya, niniak moyang, nenek moyang kita lah. Nenek moyang kita tu sebelum kita ada, dia sudah ada. Lebih jaya awak. Namanan dulu awak pada nenek moyang awak. Nenek moyang orang di siko
Orang bati puaho nenek moyangnya dulu Allah puaso jo. Kemarin bapak ibu minggu sebelakang 3 hari sebelum Ramadan anbo di Baitullah juga orang Mekah, orang Madinah, seluruh lapisan dunia ini 1500 tahun yang silam telah diturunkan oleh Allah Al-Qur'an ini. Qur'an turun 7 boleh Ramadan. 17 Ramadan, patang akai malam sinayan. Sayang bapak ibu kondosito sino kondisi patangko ambolah tibo di Mekah laiban ye kaguahira, tapi situasi dan kondisi tidak memungkinkan makolun sampai ambo kaguahira patangko lebar. Insyaallah bila kasih tu sekali lagi ambo kaziarah ku aguahira doain amin ya rabbal amin. Dusana siko bali ban ye awak ka Mekah lai tibo di Mekah lai ingin awak menyentuh Ka'bah. Lai ingin awak ziarah loh ke makam Rasulullah di Madinah. Sare murah ya, Bapak. Sare ke Makkah tu anyo pai ka situ. Apa masalah itu lai? Apa masalah Bunda? Ongkos. Ongkos. Ongkos tu ndak tugas kita tu dah. Tugas kita pai ka situ. Tukang agi rezeki awa apo Allah? Oh, tukang agi rezeki awa apo Allah? Lai ado awak percaya ka Allah? Jauh Allah tu dari awak? Ado Allah tu siko kini? Di Makkah ado Allah? Pariaman ado Allah? Di mano-mano la ilaha. Rumus mencari Allah hanya satu saja. Hilangkan alam ini, tinggal Allah. Kenapa harus begitu tongko? Cari ada awak. Anaklah orang bukitlah tinggi, anda pai kamu ko muko, hendaklah pai kamu ko muko. Kalaulah diri nan kadi kaji kalimah Allah sama tomato, kalimah Allah sama tomato. Li terdengar di sana? Kalau Allah nak dikaji, kalau tubuh nak dikaji, kalimah Allah sama toma. Artinya apa? Fa innama tuwallu fasama wajhullah. Kemana saja anda berhadap, di situ ada kebesaran Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bilai Allahu Akbar. Mantun ne'emak dua nak di sana kaji itu. Ibarat awak dua-dua nih mode kau abang ulas wah. Pi awak dek ganda kalau dua-dua idual awak aja nampak dia orang. Dua-dua yang lama. Awak sana udah. Awak aku tak putar. Pi kalau ndak dua-dua kaji kau dah pak. Maaf dari hati yang mau sampai nus anak ya. Ndak lo murangka dari rumah kaji. Kaji kalau ndak dua-dua dewa hati selalu gundah gelana. Hati selalu susah. Hati tidak muah damai. Kadang-kadang dusana lah banyak pitinyo, lah kayunyo, lah banyak pangkeknyo, sambuah materinyo, cantik parasnya, banyak anak-anaknya. Tapi kenapa dia tidak bahagia? Kenapa? Permasalahannya apa? Satu masalahnya Bapak. Apa itu? Jauh dan tidak kenal dengan kalimah la ilaha. Lagi la ilaha illallah. Kembali ke pokok persoalan kita. Akato Allah tadi puaso. Latigoari orang siko puaso bahara sonyo latih banara sonyo mak. Apo indah. Sehari tadi nak makan mak nampak dan bodoh. Minulai dapat dari mak. Tidak juga. Kini Allah minun. Kini bila minun duduk saya sedang bareng. Ambo na minum kininya mak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Puasa tu apa? Lah tahu juga sekolah sedangnya pak. Menahan atau mengendalikan hawa nafsu daripada segala yang membatalkan puasa semenjak tabik fajar sampai terbenam.
alasan tu lewat. Tapi sayang di sana kita manusia ko punya sifat lupa. Dah makan sahur kita, lah batarak lah subuh kita puasa. Kiranya bapa ibu kita lupa. Jam 9 pagi kita lah selesai karajo bagi amak-amak. Jam 9 pagi itu ambo rasa tu lah mulai awak menyuci atau lah selesai menyuci. Ayah anak nama nang kaladang lah kaladang. Manu nang manggalih lah manggalih. Manu nang kasawah lah kasawah. Manu yang badineh lah badineh. Bagi amak ataupun ibu. Kadang-kadang di waktu dinas kita lupa sedang puasa. Kadang-kadang waktu di sawah kita lupa sedang puasa. Kadang-kadang waktu di jalan kita lupa puasa. Kadang-kadang tiba di rumah tetangga kita lupa puasa. Tiba rumah tetangga biswak. Takana dan ungku malam tadi bakok lambek nak pulang. Nyungku kok lambek pulang dek kau. Nyurah takkan tua. Biswak-biswak nak gini dah biswak. Li tahu kau nak we kan lambek tiba. Nyo lambek tiba tu pulang lo capek bilo ya kamu ngaji. Oh, kau anu nak? Kau lama nak ni pun lo bini nak? Nyo sedang puasa. Di pagunjiangan engkau mengecek yang tidak diridhoi Allah. Batalkah puasa dengan gunjing? No. Batalkah puasa dengan sakit hati? No. No tu yang tu dah jatuh. No tu indah. Bagunjiang batal puasa indah. Sakit hati batal puasa indah. Marabu batal puasa indah. Mancaci laki orang batal puasa indah. Apa bas indah tu apa? No. No. La. Lah, tidak kalau kami pakai lah. Oh, berarti boleh jawab bagun yang tu nyetongku. Itu jawab lah tu. Boleh awak sakit hati tu, boleh awak marabu tu, boleh awak bingi tu tangku. Puasanya sih tidak batal, cuma hasilnya gagal. Puasa sah, hasil tidak ada. Hasil puasa apa? La'allakum tak. La'allakum tattaqun. Kamu pasti la'allah pada asal pad, bagi taraji. Tapi pada kata Allah tahqiq. Yang tahqiq koyo bana. Kalau awak kan kalau mudah-mudahan tu boleh jadi, iyo boleh jadi. Tidak. Faham mandai dosa nak musara itu. Kalau la'allakum tattaqun mananya mudah-mudahan kamu jadi orang bertak. Mudah-mudahan kau boleh jadi bertakwa, boleh jadiin. Tu kalau kata orang. Tapi kalau Allah berkata la'ala, pasti bagi tahqiq. Bagi tahqiq kau bayu bana, pasti. Kalau kamu berpuasa, kamu pasti menjadi orang yang bertak. Nah, itu dia. Jadi kalau awak puasa tidak batalku, kalau jadi bertakwa tunggu. Tidak, kenapa? Karena puasa anda rusak. Maka takwanya tidak dapat. Itu mangko banyak. Maaf ini talon song ambo sampai seketik bapak ibu. Itu mangko banyak orang habis Ramadan babaliak jadi jauhi dia pak. Oh, kareh ini pak. Aduh nambangi kamu nak. Nambangi boleh pulang. Sehari saja puasa bapak ibu. Sehari saja puasa rayu bro. Hilang segala kegiatan Ramadan. Bulan Ramadan nyola salat. Bulan Ramadan nyola salat sunnah. Bulan Ramadan sudah baca Quran. Bulan Ramadan sudah sedekah. Bulan Ramadan sudah membuat amaliah banyak. Lebaran sehari langsung hilang amaliah. Sembayang tidak ada. Baca Quran tidak ada. Sedekah pemalih. Menahan aus lapar tidak ada. Pagunjiang pecaka tawuran ingin kamai. Lala kata pilawi gitu tahu. Apa yang terjadi? Habislah Allah kontak. Cari lihat besok jumat tu kepada awak. Ambo sampaikan ni kau di mana-mana bapak ibu. Kalau orang bertakwa tu apa definisi kecik buya kita? Takwa tu definisinya apa? Itu tak definisi tu dah. Yang dikatakan definisi kau maknanya. Maksudnya. Kalau takwa takut tu bahasa Arabnya bahasa awak. Takwi.
kalau yang dikatakan takwa itu kalau kita ngaji kita jalalin ke mana kan? Kan itu wabil akhirati hum yu'adu. Alif lam min zalikal kitabu la raiba fihi dalil mut. Petunjuk bagi orang bertakwa. Orang bertakwa itu siapa? Orang yang mengarajukan suruhan Allah dan orang yang meninggalkan larangan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Di orang bertakwa itu Pak, kalau selama Ramadan dia berpuasa Mama, kalau yo dapat dinyo takwa tu, larayo nanti ndak nyulang kala juo itu lihat doh. Tu bokombo kecian tadi Pak. Lah rayu wali hilang kebiasaan Ramadannya. Kalau Ramadan kok ayo bana Pak tibo disuruh sunat tahiyatul masjid itu. Sali sunat kok kan mau saji ya. Sali sunat tahiyat itu. Semangat tiwa yo mode itu ne apalagi generasi muda. Tapi kiranya baru saja rayu datang sehari baru kosong sudah oleh. Tutoy yuk kati-kati nak ke surau ni lah. Mana ke surau nak kati awak kamanakan barayu ke rumah lah. Barangkah indah dan mulianya barayu orang ke mahawa dijawab diorang mama 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 engkau mama kama saji cerah rumah awak. Barulah mulia tu. Kalau zuhurnya tiba di mahawa kira awak sedang di masaji. Kalau malam sudah maghribnya ke rumah awak, kiranya kita lagi nunggu waktu Isya. Tapi kenyataan dan fakta, Muhammad Arif hanya bisa menyampaikan. Mudah-mudahan diri ambo dan diri awak bisa membuat nanti lepas Ramadan. Kita masih bisa mempertahankan la'allakum takun. Jadi makna takwa itu apa? Kita ulang ya. Makna takwa adalah dosana mengikui bak barapu suruh Allah, meninggalkan bak barapu larangan Allah. Iya Bapak Ibu, kalau tadanga sudah kurang mengato tentang takwa, artinya adalah mengarajuan nandi suruh, meninggalkan nandi, itu definisi takwa. Tio Jumat, ayuhannas itakullah kato-kati. Baik khotobahnya bahasa Indonesia, baik khotobahnya berbahasa Arab, tetap ayuhannas itakullah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Itu maknanya. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah dosana, mangko nan disuruh kita karajuan, nan ditagah kita antikan. Ambu yakin 100% kalau nan disuruh Allah lah tentu saja diurang mati puah konya Pak. Lah tentu bana diurang padang kuni koma. Lah tentu bana de jamaah Masjid Nurul Sahdah koma. Kalau masalah disuruh Allah. Lah, bayang basuruh tagah. Pulang walai. Tarawih mengaji. Lanjut. Coba cari lihat Bapak Ibu yang menghormati. Kita deteksi baik-baik dulu. Nan disuruh Allah sumbayang basuruah bataga. Tunian yang jebaan sebenarnya. Sumbayang basuruah bataga. Puaso. Berzakat. Naya aji. Baselingkuh. Berarti kan tandonyo lai manyimak tu dah. Kalau nyo ndak menyimak basu ruah, biasa dong katanya. Kalau jelas, sudah terang bahwa semuanya yang disuruh Allah. Kita tahu ndak dosa nak? Nan disuruh Allah tu untuk awak apa untuk Allah? Kalau awak poso buntung awak apa Allah? Awak bapa sumbayang awak buntung apa Allah? Awak sumbayang kayo Tuhan? Dapat fee Tuhan? Ya. Tidak. Nah, nanti suruh Allah. Satu-satunya puasa. Puasa yang benar. Puasa dibagi tiga. Labanya Ustaz menyampaikan kawa. Nam pertama puasa orang awam. Kedua puasa orang kawas. Ketiga puasa orang khawasul kawas. Labanya Ustaz menyampaikan. Kalau mau sampai lo sekali lebih ko samu lo kaji tuangku jungku petang ustaz petang katanya samu siungku tu nyenda ambo mambiak kesimpulan saja
puasa itu akan memecah syahwat Anda, memecah kemahabihkan, meredupkan, dan menjaga dirimu dari maksiat. Cola diuda, awak kalau badan lah lama, awih latih, baso ambo di kampung ambo jo lita lah lita badan. Kiro-kiro bapak ibu, kalau awak lah latih, lah lita, baso siku dia. Letai lesu, kalau awak lah latih lah letai lah lesu bapak ibu. Kiro-kiro taluk jo di awak gati le membuat dosa. Ambo rasa ndak seperti orang kuat membuat dosa pak. Tu puasa. Keistimewaan puasa tu bapak ibu lihatlah. Kalau awak ana saimun, aku puasa. Awak tahu bahwa bagunjia, bahwa sakit hati, bahwa bingi, bahwa perbuatan maksiat itu akan mahabihkan hasil puasa awak. Kalau nan kamahabihkan hasil, kiro-kiro jamaah majelis sa'adah, amuah membuat apa indah? Kamahabihkan hasil, amuah awak membuat? Awak karajo di ladang orang ado gaji 80 ribu sehari. Kalau laki-laki saratuih bara gaji sehari gini. Saratuih limo. 75 laki-laki gajinya. Bah kok murah orang-orang padusi. Yang asiam jo ribu mah. Sedangkan orang padusi jo saratuih mo gaji gaji sehari. Ambo punyo ladang. Ah ladang wak si koncak ya. Ladang bawang ada sekolah. Ambo Muhammad Arif punyo ladang. Apa? Ladang lodang segala. Ladang. Ledang. Parah. Parah. Muhammad Arif TBS punyo parah. Parah atu tangku isi parah tu adalah bawang. Perai bawang merah segala. Bawang merah ada juga. Bawang perai. Kata ama ama karaju ama basiang bawang lah di para ambo. Ambo gaji 100 ribu. Pai ama kaladang ambo. Kironyo jam 10 pagi ama pakai piti ambo 25 ribu. Jam berapa itu? 2. Jam 2 balik tipo lo anak ama minta piti lo kama ama salang lo piti ambo 25 ribu lai. Jam berapa bro? Allah sudah karajo? Belum. Jam 2 baru kama suak balik sudah zuhur. Ama tipo lo suami ama membeli kok suria 27 ribu 28 ribu. Salam piti tuanku. Ama ko apa tongku kau di roko ah alam bo salah lo 28 ribu atau 25 ribu jam berapa hari baru karajo risiko ko mulai jam 8 sampai jam ampe lah limu mati jam 5 karajo bas me asar be pole do mandi so jam ampe jam ampe jam 5 sikok serius lah kau iya jam ampe ah 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam. Gaji 100 ribu. Jam 2 lah habis 75 ribu. Mama? Pulang lah. Alun pulang lah. Pulang jam 4. Jam setengah 4. Mendadak tongku. Alay. Orang manggalih lawak lalu. Kironyo lawak 25 ribu sakilo atau saunggo. Tuanku, pakai piti 25 ribu lagi. Hari setengah empek baru. Allah keluar awak di parak tuanku tu. Allah sudah tugas. Allah menerima piti lagi menerima beko piti sama empek. Bagaimana menerima awak kerja sehari? Anda sendiri yang menjawab.
Seperti itulah bapak-bapak, seperti itulah dosana. Amat sangat ruginya manusia. Apa kata Rasulullah? Kam min sa'imin laisa lahu minal atasi wal juni. Apa itu? Banyak bana umat aku nanti berpuasa Ramadan nak dapat dia hanya haus dan lapar saja. Tu mangkoi pahis buya tagah main-main sedang berpuasa. Nak boko kalau lai basoko kawannya mau ke rumah tu sampai rumah tu bang pahis anjir lari kedua. Apa ne pane lari. Alka zuhur nimbo pahis sarina juga. Sudah zuhur tadarih. Berencana terniat dati menamaikan Quran di rumah ba anak-anak istri. Itu niat hati. Sampai tidak sampai itu urusan la ilaha sabar usah berusaha keputusan di tangan Allah. Kiber tumberehe bahasa India. Kiber tumberehe kan ada lagu itu. Kiber tumberehe itu maksudnya. Kiber tumbere itu kita berusaha Tuhan memberi rezeki. Kiber kita ber usaha. Tumbere Tuhan memberi re. Ada mau sao nak mua ada pak mau pe yo baden bansai saya nur tonyo rancak saya nur rumahnyo mewah saya nur ladangnyo lawe awak nak mau sao awak mempekece-kecean saya nu memburu-buruan saya nu mempagunjang minantu saya nu anak nak kayo lah. Mai sahiran kayu orang kayu tu orang yang berusaha keras, banting tulang, peras keringat, tanpa modal merantau, nak minta modal ke kampung, manggale es dulu, jualan koran dulu, japui ayie dulu, guru-guru ambo termato pasi ambornya bapak ibu, guru aliyah ambo kepala sekolah aliyah bapak ibu. Bu, pak dulu jadi waktu kuliah di IAIN dulu YEN masuk lalu Imam Bojol manggaleh koran apa dah dapat manggaleh koran manja pui ayi orang kada nasi orang kada nasi tidak pui ayi 2 MB ada pe wapiti 50 rupiah katanya. Mode tu orang-orang tu jadi sukses pak Muhammad Arif bapak ibu oh tapi ndak malu dong kami mulia mengatu menyuruh orang basadakah pai ke kampung. Assalamualaikum. Kecil orang tu dia mau luki ya. Iyo, putih aku lah putih. Bila aku rumah je lah. Assalamualaikum. Mau luki hari pagi baru. Memang hari pagi jam 10 waktu. Habis suak kau apa ilo kasih tu balik ya. Tapi dah tengah hari mungkin. Assalamualaikum. Mau lo pakai hari tengah hari. Minggu katibu, pai lo kasih tu beli ya. Assalamualaikum. Mau lo pakai hari lah sanjut. Tapi di situ memang hebat. Sampai kini tak pakai mental sabar tu. Kadang-kadang membuka dojo merabu bego. Padu tampe kadang-kadang. Tapi kalau ketabahan kesabaran dia agih buya dulu, memang jauh memakiah tu. Tiap hari kita makia berbeda-beda para saya. Adonan elok mana nasib. Assalamualaikum. Awak degak gagah kenapa? Kalau anak gadis pakia ganteng tiba. Langsung diambil aja pak. Nyotan dua awak gagah nak kan kau ada santri kau ya. Tak taca liat muka awak kau dia anak gadis itu. Nyom gaya serakah. Tapi kau ditantang aja, dia kau nyanda doa apa? Kue wak. Tapi jangan sama cewek lu, amis wak. Oh buya, aku mau nyuruh awak sama pacar, tak? Dah, itu bantu Roman bapak ibu contoh puasa nan indak dapat apa-apa dah. Nan dikatakan Rasulullah, kam min sa'imin laisa lahu minal atosi wal ju'i. Kam tu amat banyak, banyak sekali atau kebanyakan umat aku berpuasa.
puasa di bulan Ramadan nanda pedenyo atasi haus cuma lapar, hawih dan lapar saja bisa dapetnya. Kalau hawih jo lapar jo dapet, dapet pahala tu ibu, dapet takwa tu, dapet sarugo. Kalau ndak dapet itu tu mangkona tu tua mengecek. Kalau nampak awak marabu, nampak apa gunya katanya minum selalai, buku selalai. Kalau nampak awak dia marabu pak, nampak orangnya baca carui, ketek-ketek lo caca kawan lo tu kan baca carui pak. Eh puasa makan selalai. Kalau kau baca carui puasanya, artinya puasa ndak batal, cuma pahalo ndak ado. Bahasa minangnya minyak abis samba. Awak lah payah hasil tidak tidak ada. Bahanu sana dari hati paling dalam amu batanyo ke awak. Amu awak mode itu puasa awak bapak ibu? Amu awak mode itu? Sekali lagi amu awak mode itu? Oh bahari ya si kone. Kalau tidak mari bapak-bapak, mari ibu-ibu, kita jaga mulai tabik fajar sampai terbenam matahari. Usahakan hilangkan kato nalaga-laga. Nalaga-laga tu kato-kato nain dak berpaedah. Tu kalau perkataan. Jaga matamu, jaga mulutmu, jaga tanganmu, jaga kakimu, jaga koroh-koroh, koroh-koroh awak tu.